Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman kita di channel Masanya SS Cooking. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita mau masak lotek teman-teman. Lotek. Mau berbagi cara masak loteknya SS Cooking. Wow, mantap nanti loteknya teman-teman. Lontong etek. Lotek pedas. Di sini kita sudah sediakan bahan-bahannya. Oke. Ini ada kacang goreng, kacang tanah. Oke. Kacang goreng. Ini untuk bumbu loteknya nanti. Ada kencur, bawang putih, sama cabai rawit. Oke. Bahan-bahannya cukup simpel teman-teman, tapi rasanya sangat wow. Sangat mantap. Dan ini untuk kuahnya. Untuk kuahnya. Kita tumiskan bawang merah, bawang putih, sama daun bawang. Oke. Ini ada gula aren tadi, hampir kelupaan. Gula aren. Gula aren. Ini apa ini? Mie. Mie ini untuk untuk pelengkapnya. Oke. Ada mie, ada kacang panjang untuk sayurnya. Ada kol, juga ada daun kangkung. Daun kangkung. Kelupaan terus. Sama daun kangkung. Dan sekarang kita ini kita tumiskan dulu. Kita tumiskan untuk kuah lotek kita. Oke. Kita iris. Bawang merah sama bawang putih. Diiris campur sama daun bawang ya. Nanti. Dan bawang itu kan? Dan bawang. Baru ditumis. Sudah panas. Sekarang kita masukkan semua bahannya. Nanti untuk kuahnya supaya loteknya harum. Lotek. Ya, daun bawangnya melayu teman-teman. Sekarang kita masukkan air. Kita kasih garam sedikit. Garam sedikit. Segitu aja. Sekarang kita tunggu sampai mendidih. Kita tutup. Kita tunggu sampai mendidih. Tunggu sampai mendidih. Oke. Kuahnya panas. Masang. Kita goreng kacangnya teman-teman. Kita panaskan dulu minyaknya. Ini panci nyonya kita warna apa semua? Warna ungu. Warna ungu teman-teman. Dan seragam. Paket kamu. Paket komplit. Warna ungu. Sekarang sudah mendidih. Oh, mendidih. Kalau panas-panas nanti kuahnya pasti maknya seloteknya. Maknya seloteknya? Sekarang kita matikan kompornya. Kita tutup. Goreng kacang lagi. Oke. Goreng sampai matang teman-teman. Sampai warnanya nanti berubah. Jadi hitam. Kalau hitam nanti udah gosong. Sudah gosong. Kecoklat-coklatan nanti warnanya. Kecoklat-coklatan. Oke, coklat muda. Coklat tua. Coklat tua. Oke. Kita angkat kacangnya. Warnanya sudah bagus. Sekarang kita angkat. Oke. Kita tapisi, tunggu keringnya. Sambil menunggu kacangnya dingin, kita rebus sayurnya sama minyak. Sayur sama minyak? Mie. Oh, sama mie. Sayur sama minyak. Oke, minyak. Sekarang kita panaskan dulu. Panaskan air. Sayurnya. Baru kita masukkan satu-satu.
low-tech teman-teman. Mendidih airnya teman-teman. Mendidih, menggelegak. Oke. Tunggu sebentar supaya matang. Oke. Mantap. Kacangnya sudah apa? Matang. Ini nggak usah sampai matang kali teman-teman. Ya, separuh matang aja. Separuh matang aja supaya enak. Supaya dia ada keripnya. Ini direbus semua teman-teman ya. Ini sama daun singkong. Kalau mau pakai daun kangkung juga boleh. Ya, dan kangkung, daun singkong, daun ubi. Ya, bisa pakai daun ubi. Bisa, kalau teman-teman suka pakai daun ubi, tambahkan aja daun ubinya. Oke. Ya, kacangnya sudah tadi. Mie-nya sama sayurnya sudah kita rebus. Dan di situ sudah ada nasi lontongnya. Dan juga kuah. Sayur, kuah mie. Oke, si bocil nampaknya suka. Sama lontong. Sekarang kita akan giling teman-teman ya, proses penggilingan. Pembuatan loteknya. Oke, duduk. Duduk semua. Kita giling untuk si bocil dulu. Nah, untuk si bocil. Si bocil nggak bisa makan cabai. Nggak bisa makan cabai. Kasih kencur. Kencur sama. Putih. Ini lalat banyak sekali nih. Kencur sama bawang putih, kasih garam. Kita kasih garam. Suka, Cil? Suka, mantap. Mantap. Ini kok diam aja? Mantap. Oh, malu dia teman-teman. Ya, baru kita masukkan kacangnya. Kacang gorengnya. Digiling. Ini sangat harum teman-teman ya. Lebih wangi daripada apa ini pecel. Baru kita masukkan gula aren. Wah, wangi teman-teman. Aromanya sampai keluar. Ini belum pakai cabai nih teman-teman. Belum pakai cabai. Kalau untuk yang pakai cabai nanti sama nyonyanya. Kasih air minyak tadi. Air yang kita tumis. Wow. Giling sampai lumat ya. Teman-teman. Ini sudah bagus teman-teman. Sekarang kita masukkan sayurnya sama lontongnya. Oke. Oke. Wow. Lotek SS Cuking. Lotek atau apa apa ini? Lotek. Lotek apa? Lotek. Sayur. Kolnya tadi enggak direbus teman-teman ya. Kolnya yang mentah aja. Ini dari yang lorehan. Kita aduk. Diaduknya. Wow, mantap ini. Ini lalatnya orang panen ayam teman-teman ya. Baru panen ayam kandang. Sekarang kita masukkan piring. Wush. Wow.
ini untuk modal usaha mantap nih teman-teman. Nanti teman-teman sini orang jual untuk di pagi hari. Apa Cil? Merengek Cil? Eluh Cil. Makan berkelahi itu. Nah, udah. Harusil. Kita duduk beko, Mak. Oke, ini loteknya sudah siap ini ya. Wow, loteknya sudah jadi, teman-teman. Ini untuk si bocil ini. Untuk si bocil. Si bocil. Oke, mantap. Mantap. Sudah selesai, teman-teman. Sekarang untuk kita. Kalau untuk kita kasih ini dia, cabai rawit. Si cabai rawitnya. Yang sudah tua 5, 6, 7 biji. 7 biji. Nah, kita kasih kencur. Ini bawang untuk putih. Ukuran dewasa, teman-teman ya. Ini kita kasih garam sedikit karena kuahnya juga tadi udah kita kasih garam. Oke. Proses pembuatan lotek. Kalau pedas-pedas tambah mantap ini loteknya, teman-teman. Makin pedas, makin mantap. Kalau pakai cabai tambah wangi karena ada rasa-rasa khas wangi-wangi cabenya itu. Dan kalau suka juga pakai daun bawang, tidak daun jeruk, tidak apa dikasih, teman-teman. Nah, ya daun jeruk. Biasanya juga ada. Kami di sini enggak pernah pakai daun jeruk. Tapi karena kita di sini enggak pakai daun jeruk untuk bikin lotek ini. Ya, biasa. Sebagian teman-teman kita bilang mantap kalau pakai daun jeruk, ya kan? Kalau untuk kami ya gitulah, tidak rasa beda selera. Kasih apa? Suka gula aren. Si gula aren. Suka gula penau. Suka Cil. Mana Ucil? Mana Ucil? Mana Ucil? Mana Ucil? Oh, di sini dia pakai sendok. Cibet lagi. Cibet lagi. Enggak mau lagi dicibet. Bila ini. Oh, abangnya mana? Mana abangnya? Oke, mantap. 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 Oke. Ya, teman, baru dikasih air. Bisa digiling lagi. Kasih air. Teman. Sekarang kita tinggal masukkan sayurnya. Sayurnya. Lontongnya itu kasih 3 aja. Assalamualaikum. Salam. Oke. Ya, diaduk-aduk. Wow, sangat menyerai ini, teman-teman. Wow, mantap, pedas-pedas. Oke, kita sajikan. Teman, lotek kita pakai kerupuk sudah selesai, tinggal santap. Di sini untuk bocil-bocil sudah ada. Wow, sepiring satu orang. Wush. Ini dia, mantap, Cil. Mantap. Oke, sekarang kita makan. Oke. Makan lotek kita sama-sama. Mantap. Mantap. Teman-teman, sekarang kita santap dulu lotek kita. Wow. Makan lotek deh, lotek kita nah. Mantap, teman-teman. Mantap. Wow. Aromanya sangat harum. Apalagi pedas-pedas, teman-teman. Tambah maknyos. Mantap. 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 Wow. Mana jempolnya Rehar Sel? Han, mantap Han. Mantap. Oke. Mantap.
Ini keponakan kita, teman-teman ya. Yang dua ini. Hei, kaki ngapo? Ini boleh apa itu ya? Ini cewek keponakan kita sama cowok yang baju belang-belang. Keponakan. Anak kakak. Mantap. Wow. Coba sendok. Wow. Mantap, teman-teman. Mantap. Mantap, Pak. Manis, teman-teman. Manis. Teman-teman harus coba ini resepnya. Lotek nih. Resep lotek kita. Tambah merah bibir nyonya kita, teman-teman. Pedas. Wow. Kalau lotek ini harus pedas, teman-teman, supaya makin maknyos. Mantap. Wow. Enak, Cil. Cil. Aduh, Cil, sibuk. Oke, enak, Han? Enak. Oke. Wow. Oke, mantap. Mantap, Cil. Mantap. Oke. Mantap. Oke, teman-teman. Sekian dulu video kita hari ini. Semoga teman-teman suka dengan video-video dari SS Cooking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.